Enggak, kembaliannya. Kembaliannya. Eh. Lu bocah. Halo guys, balik lagi dengan gua Mahardika Mata Vlog. Di sini tentunya seperti biasa, gua selalu diintilin Enceng lagi. Halo. Nama aku Enceng bukan motovlog. Enceng bukan motovlog, tapi Enceng the boncenger. Hai teman-teman, aku hari ini mau nganterin keripik. Kamu nganterin keripik? Iya. Kamu mau nganter keripik di mana? Aku mau nganterin keripik jualan aku. Aku jualan keripik. Aku jualan keripik. Aku jualan keripik. Kenaik ah. Bodoh amat. Oke. Okay. Jalan ya. Kita mau COD-an di daerah mana nih? Unila. Unila ya. Sama lady bikers loh kayaknya. Bawa Vespa loh. Keren bawa Vespa. Kamu nggak bisa bawa Vespa, Ade. Awas, Ade. Aku cuma bisa bawa cintamu. Masa sih? Bagaimana? Yang aku jualan keripik, kamu malu nggak punya cewek jualan keripik? Loh, ngapain mesti malu? Orang kita jualan-jualan juga duitnya halal kok, kita kan nggak maling, kita nggak nyuri, kan kita jualan. Macet ciyang. Ya iyalah, ngapain harus malu sekarang untuk memenuhi kebutuhan hidup kok? Ngapain mesti malu? Ngapain mesti gengsi? Jualan aja selagi bisa. Mobil. Ya pokoknya selagi bisa jualan, selagi masih diberikan kesehatan gitu, ngapain mesti malu? Ya ngapain mesti gengsi gitu kan? Mau jualan keripik, mau jualan apa aja, selagi itu halal dan kita apa dapetinnya ya itu halal, ngapain mesti malu ya nggak? Yep, benar sekali. Berarti kalau kamu nggak malu, aku jualan keripik, kamu yang nganterin. Iya, aku yang nganterin kamu ini terus pasti. Kamu kenapa kok tiba-tiba pengen jualan keripik ya? Iya, kan kamu tahu aku suka makan keripik. Kamu juga suka makan keripik. Keripik? Iya, keripik. Keripik, keripik. Apa keripik? Ah, kamu mah. Iya, aku tahu kamu suka makan keripik. Kamu kan doyan makan keripik ya, tapi badan kamu itu segitu-gitu aja, nggak pernah besar-besar. Karena aku makan ati sama kamu. Loh, kan aku ngasih ampela, suruh siapa makan ati? Kan aku nggak suka ampela. Oh iya juga, benar. Jadi aku jualan keripik karena aku itu suka banget makan keripik. Every time ya yang kamu juga terus punya pikiran kenapa nggak jualan aja keripik. Lagian keripik yang dikonsumsi juga endulita. Terus coba-coba deh jualan keripik. Terus ternyata antusiasnya rame. Ya gitu, aku udah keluar-keluar juga ya yang keluar mana yang? Keluar rumah sih. Iya, aku udah kirim keluar rumah. Kebetulan hari ini kita mau COD-an. Sebenarnya sih ada admin yang biasanya nganter-nganter. Cuman hari ini memang edisi mau nge-vlog aja ya yang? Ya. Mahardika tadinya sih nggak mau, cuma mau nurutin aku. Makasih ya, kamu sayang sama aku. Ya, apa yang nggak aku turutin? Tadi aku, kamu kan tahu aku benar-benar nggak mau. Ya, jadi hari ini memang aku bener, aku yang pengen ngantar. Aku tuh pengen ngerasain gimana sih nganterin keripik, ketemu orang, COD-an. Dan kebetulan hari ini kita mau ketemu sama Lady Baker. Masa sih? Iya, yang udah beli keripik kita. Yeay, makasih ya. Sayang katanya dia di GSG naik Vespa putih. Itu tuh sebelah kiri. Mana? Kiri. Abis mobil ini kiri. Mana? Itu tuh dia sendirian. Cu. Oh, cu. Wah, lucu Vespanya. Ih, ada bandoknya. Halo. Ih, lucu Vespanya yang ada bandoknya. Ada. Itu tempat piknik. Lucu banget. Eh, ini nasi uduk apa kol goreng ini? Lucu betul. Kamu bisa nggak bawanya? Nggak bisa. Eh, Naura tadi mesennya yang mana yang? Ya, lucu banget. Halo. Dika. Ara ya panggilnya ya? Ara ya. Ini bisa hidup nggak? Iya bisa. Wih, jualan roti. Donat. Roti. Kayak yang jualan donat ya? Iya, lucu ya. Gila, lucu banget. Ini motor tahun berapa nih, Vespa? 79. Ih, lucu banget guys. Jadi ada bandoknya. Guys, keren lo cewek nih Vespa, terus lucu lo ada toet-toetnya. Oh gitu. Dijagalah. Jadi aku enggak butuh kamu yang kalau closing. Oh gitu. Iya, ini. Toet-toet. Toet-toet gitu ya. Oh, ini yang pernah sampai keluar-keluar kota itu ya? Iya, ke Bali. Kamu sampai mana? Ke Bali. Motoran sendiri. Bawa ini. 2 bulan 19 hari.
pulang. 2 bulan 19 hari. Bawa ini dari Lampung sampai Bali. Ke Bali. Sendirian? Iya, dari... udah ujung-ujungnya Lombok malah, udah nyampe Lombok cuman pulang lagi karena orang tua aku. Terus dari Bali ya balik lagi ya, naik ini. Ada kendala enggak? Enggak ada, cuman aku patah kaki. Loh, kenapa? Ya ini tumburan jatuh. Oh my god. Ke Bromo. Uh-uh. Ke Bromo nyampe ini baru nanjak ada longsoran. Jadi aku kepleset jatuh. Ada tempurungku naik ke atas. Oh my god. Terus sendirian ke ya, tetap maksain pulang itu. Jadi enggak tahu kalau kaki itu ininya tempurungnya geser. Nyampe Lampung baru kerasa. Oh my god. Jadi dari Bromo nyampe Lampung baru kerasa? Iya. Baru kerasa sakit. Edan. Coba lah naik dulu. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak pas. Itu gigi satu. Enggak bisa nanti jatuh. Enggak bisa dia. Enggak bisa. Syukur-syukur. Kamu kakinya kecil bener. Enggak nyampe. Ceper. Ih, tapi lucu loh ini imut-imut di belakangnya. Coba bunyiin. Coba kamu yang ngomong. Kayak gitu kan, ini kayak tukang donat-donat itu kan. Coba kalau sama toet-toet suara kamu. Toet-toet-toet-toet. Suara kamu gak enak, enakan ini. Ayolah, kamu naikin motor orang. Bisa. Wih, enggak. Tapi sama loh, ini sama helmnya. Ya iyalah, biar matching. Ya juga ya. Oke okay. Ya, ya kita lanjut ya Rara. Nanti kapan-kapan kita riding ya. Lo tuh ngengkol tuh yang cewek tuh. Kamu mana bisa ngengkol. Gila gayanya tuh. Udah? Dah. Dadah, Rara. Ya. Dah. Iya. Anjir. Oh, woi. Cewek naik Vespa, Bro. Oke, sekarang kita sudah sampai tujuan yang kedua. Tapi kita masih bingung di sebelah mana ya? Kita mencari alamat. mencari alamat susah sekali. Aduh, susahnya mencari alamat. Oke guys, karena kita nggak tahu rumahnya di mana. Jadi kita nunggu di masjid ini. Kita udah ngasih tahu kalau kita bakal nunggu di sini. Dan orangnya mengatakan iya, tunggu situ aja. Oke. Rumahnya di mana? Oh, masuknya lewat mana? Oh, ini kamu. Masuknya lewat mana? Lewat kan portal. Portal. Lagi ada gang. Oh, berapa? 45. Berapa 45? Hmm. Maaf. Ini pakai ongkos. Hah? Ini sayang. Enggak, kembaliannya. Kembaliannya. Eh. Lu bocah. Lu seneng banget ngeliat gua. Hei, jangan kabur. Eh seriusan nih, ini kita masih ada utang goceng nih. Iya. Pegang, kita ini utang goceng loh. Eh dek, kamu, kamu lucu sekali. Kabur. Lewat mana sih? Anaknya hilang gitu aja. Loh, anak. Gimana kalau kita cari Mbak susuk goceng gitu ya? Itu anaknya kok ngeliatnya udah susuk nafas yang. Iya, aku takut sih. Kita bukan mau begal. Ih lucu banget sumpah anjir. Kita ini bukan monster guys. Kita malah jadi ada utang goceng ini. Tolong, gue punya utang goceng. Ini kan masuknya dari sini. Oh, anaknya sudah menghilang yang. Oh maksudnya tadi masuknya lewat sini ya. Oh ya udah, dibonusin goceng alhamdulillah ya. Makasih ya. Siapa itu? Saki ya? Desi. Ya ampun aku berasa kayak ada utang goceng. Aku berasa kayak kulil banget. Ya udah gak apa-apa sayang, berarti itu rezeki kita. Jadi kalau emang sudah rezeki ya sudah, terima aja, bersyukur. Namanya usaha. Oke sayang, sudah sore. Kita sudah ngantar 2 keripik. Waktunya kita pulang. Kita makasih banget sama adik tadi ini. Tahu-tahu dia main kabur aja. Apa kita menyeramkan sekali ya yang? Iya kayaknya. Yeay, makasih ya adek gocengnya. Kakak bisa beli gorengan 5. Receh banget beli gorengan cuma 5.
Jadi guys, kalian itu jangan malu kalau mau berusaha. Gak apa-apa, jualan kayak gini aja santai. Ngapain harus malu jualan keripik ya, yang? Ya emang untungnya gak banyak sih, tapi ya namanya kalau dijalanin terus ya lama-lama juga membuahkan hasil. Emang yang dari nol itu emang sakit ya, yang ya pahitnya itu emang di awal kalau dimulai dari nol, merintis dari nol. Tapi nanti itu akan membuahkan hasil yang manis, ya gak, yang? Semanis senyumku. Jadi pokoknya jangan pernah jangan pernah memiliki rasa malu untuk berusaha, jangan pernah minder, terus jangan pernah gengsi untuk melakukan hal kecil yang bisa membangun diri kita untuk semakin sukses. Pokoknya lakuin apa aja deh, terserah orang mau ngomong apa. Toh orang yang ngomongin kita kan gak ngasih kita makan ya, yang? Yep, benar. Sekali lagi aku pengen bilang, kalau hasil gak akan pernah ngehianatin prosesnya. Jadi kalau mau berproses harus ikhlas. Ya sudah, yang, karena sudah sore, karena kita sudah mengantar semuanya, kami yang closing aja ya. Oke, yaudah ya guys. Sekian dulu video dari Mahardika Motovlog. Jangan lupa di like, di komen, di share, and di subscribe ya guys. See you. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa order keripik kenceng. Dadah, see you. Sampai jumpa di video berikutnya. Tomet, 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 tomet. Wait, ada yang lupa. Jangan lupa di follow akun Instagram Mahardika Motovlog dan The Boncengers, karena di situ ada foto enceng.